Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Salat subuh. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah? Thumma qa'ada yadhkurullah. Duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu salat sunat dua rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Ini yang kita laksanakan subuh ini. Mudah-mudahan kita istiqamah, insyaAllah. Nanti tergelincir matahari waktu zawal, terbit fajar, salat subuh. Tergelincir matahari, salat zuhur. Condong matahari, salat asar. Tenggelam matahari, salat maghrib. Hilang syafaq ahmar, salat isya. Masuk tengah malam, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, bertahajjudlah bihi nafilatallah, sebagai amal tambahan. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Datang menggumpal, menyesak dalam dada ini, terasa berat. Kemana kita mengadu? Mengadu kepada kawan. Hari ini dia kawan, jangankan besok pagi, siang nanti sudah berubah menjadi lawan. Kemana kita mengadu? Mengadu kepada manusia tentang keluh kesah, kesusahan kita. Dia pun bebannya lebih banyak daripada kita. Ada jalan lain kecuali mengangkat kedua tangan, serahkan semuanya. Allahu Akbar. Besar masalah yang kau hadapi ini. Ada dia yang maha besar. Angkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Yang membaca doa itu bukan Nabi, tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang. Dan Nabi mendengar sahabat membaca itu. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bertanya, manil qail? Siapa yang membaca doa itu tadi? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukuratan wa asila. Siapa yang membaca doa itu tadi? Sahabat itu, gentleman, dia tidak takut. Ana ya Rasulullah, aku yang membaca doa itu tadi, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca tadi, wahai sahabat. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sejak mendengar itu aku tak pernah meninggalkan dalam solatku Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Nabi membaca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Aku datang menghadap engkau ya Allah. Besar ujian yang sedang kuhadapi, besar masalah yang sedang menimpaku, tapi lebih besar lagi dosa, silap dan salahku kepadamu. Sehingga kita tidak mengadukan tentang yang sedang kita hadapi, bukan yang dari atas ke bawah itu yang kita keluh kesahkan, tapi yang perlu kita adukan adalah tentang sebanyak besar dosaku yang tak sanggup aku pikul. Sehingga kesibukan kita memikirkan dosa, kekhusyukan kita memikirkan dosa, tak sempat kita memikirkan sebesar apa ujian yang sedang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, kekurangan dirinya, silap salahnya, sehingga dia tak sempat lagi memikirkan ujian yang sedang diberikan Allah kepadanya. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Baik, jauhkan antara aku dengan silap dan salahku sebagaimana kau jauhkan antara belahan langit dan timur. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari silap salah dosa kita itu. Salat bukan sekedar gerakan. Salat bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Salat adalah meringankan hati, melapangkan jiwa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana lagi kita mau mengadu? Kemana kita mau mengadu? Tak ada lain kecuali mengadu kepada Allah, meminta kelapangan hati,
Sedangkan orang selevel Nabi Musa alaihi salam pun terasa sesak dadanya ketika menghadapi ujian berhadapan dengan Fir'aun. Makanya dia minta lapangkan dada, Rabbishrahli sadri. Apa makna Rabbishrahli sadri? Lapangkan dadaku. Mengapa dada? Karena dada dulu terasa sesak, lalu datang sakit ke kepala, lalu terasa sempit rasa dunia, maka minta lapangkan dada, Rabbishrahli sadri. Setelah lapang dada, wayassirli amri. Mudahkan urusan. Setelah mudah urusan, wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan lidahku untuk bicara, yafqahu qawli, supaya orang faham ceritaku, faham apa yang aku cakapkan ini. Ini tiga yang satu paket. Kalau dada terasa sesak, otak terasa sempit, lidah terasa keluh, bicara kita ngelantur, tak tentu arah. Tapi tak cukup hanya itu saja. Tak bisa kita menghadapi ini sendirian. Waj'alni waziran min ahli. Berilah aku seorang penolong. Jadikan ada orang yang bisa menolong aku. Siapa dia? Harun akhi. Harun. Biarlah satu orang tapi setia. Harun. Bahkan ada kalanya kita tak berkawan dengan manusia ketika manusia tak lagi dapat dipercaya. Kenapa? Salat subuh 2 rakaat tak ada disebut dalam Quran. Salat zuhur 4 rakaat tak ada dalam Quran. Salat subuh pakai kunut atau tidak tak ada dalam Quran. Tapi anjing Ashabul Kahfi disebut dalam Quran. Diulang satu ayat sampai diulang beberapa kali. Apa maknanya? Walaupun seekor anjing kalau setia kepada kebaikan diabadikan Allah dalam kitab suci. Walaupun manusia punya akal tapi tidak menolong dakwah Rasulullah SAW diabadikan juga dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma. Satu surat untuk dia khusus. Rasakanlah Abu Lahab. Oleh sebab itu maka dalam menghadapi ini bersikaplah sebagai Harun. Harun akhi. Orang menang punya banyak kawan, orang kalah punya teman setia. Oleh sebab itu maka ini penting dalam perjalanan dakwah, kita tidak sendirian, ada orang-orang yang menolong kita. Maksudnya ya tolong-tolong juga lah di medsos itu. Kalian biarkan sendiri aja.